hari Jumat adalah Sayyidul Ayyam, hari atau penghulu daripada seluruh hari. Hari Jumat memiliki keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirkan rasa itu dalam hatinya. Ketika masuk Jumat, ketika datang hari Jumat, maka persiapkan. Ini adalah sebaik-baik hari, persiapkan untuk beribadah kepada Allah taala. Sebagian di antara kaum muslimin datang salat Jumat dalam keadaan lelah sehingga tertidur. Atau sebagian di antara mereka, kita perhatikan di sebagian masjid, khatib sedang berkhutbah, mereka main HP. Ini membatalkan Jumat. Jangankan melakukan perkara yang sia-sia, melakukan perkara yang bermanfaat saja ketika khatib sedang berkhutbah, ini tidak boleh. Ada saudara kita yang sedang bermain, kemudian kita katakan, diam, diam. Karena Nabi SAW mengatakan, man qala li akhi ansit faqad lagha. Siapa yang menasihati kawannya yang bermain-main dengan dia mengatakan diamlah engkau, maka berarti dia telah melakukan hal yang sia-sia. Bagaimana dengan orang yang melakukan hal yang sia-sia? Ibadah Allah, hadirkan dalam hati kita bahwasanya Jumat ini adalah hari raya kaum muslimin, hari besar mereka yang mereka temukan setiap pekannya. Persiapkan, jangan sampai kita lalai daripada kebaikan yang Allah sediakan pada hari Jumat.